Sidang hari ini sih rencananya adalah kan pembuktian dari pihak tergugat ya, karena kalau dari kami memang sudah selesai kemarin untuk mengajukan pembuktian. Nah kemudian hari ini sih pihak tergugatnya hanya menyampaikan bukti surat, tetapi dan ada satu bukti satu lagi lah ya yang berbentuk barang, tetapi memang hari ini mereka tidak mengajukan saksi-saksi ya, harusnya memang saksi. Terus kemudian majelis masih memberi kesempatan satu kali lagi terakhir untuk mengajukan pembuktian ya berupa saksi. Jadi mereka menjanjikan sih saksinya untuk dihadirkan pekan depan pada sidang selanjutnya. Nah kalau dari saya sih nggak ada, tadi sih sempat disampaikan ya beberapa nama, tetapi karena tidak bisa, jadwalnya tidak pas, jadi kita ditunda untuk pekan depan. Tapi saya juga nggak yakin apakah itu orang itu atau bukan gitu ya, akan dihadirkan jadi saksi. Tadi persebutin siapa ya, masih keluarganya sih, keluarga juga yang tergugat ya. Ya mungkin ya, saya kan nggak terlalu kenal juga ya, cuman ada beberapa nama dari kesempatan. Saya nggak tahu. Untuk barang itu apa bisa? Barangnya ada lah ya, ada barang pasti yang disampaikan ya, persidangan yang bisa ditanyakan aja semua tergugat ya. Jadi semacam mereka tidak berhasil menghadirkan pihak saksi, maka sidang akan dilanjutkan ke kesimpulan. Soalnya nanti keputusan. Terus memang udah disampaikan seperti itu. Tapi Amar sendiri katanya mau tetap mempertahankan rumah tangganya. Ini tanggapannya seperti apa? Biasalah dalam setiap perkara, itu kan apalagi perkara perceraian ya, pihak-pihak biasanya berdiri dengan prinsip masing-masing ya. Karena kami dalam menggugat ya, kami tetap pada gugatan ya, artinya tetap melanjutkan proses perceraian ini. Nah, kalau dari pihak tergugat sendiri kan ya itu ya terserah dia aja ya prinsipnya bagaimana, apakah juga ikut mau cerai atau juga misalnya mau mempertahankan, biasanya sih selalu seperti itu ya. Alasan utamanya apa sih selain anak mungkin ingin mempertahankan rumah tangga? Alasan dia sih karena ya yang nggak tahu ya, intinya sih mereka nggak menyebutkan alasan secara pasti ya, tetapi memang ingin mempertahankan rumah tangganya gitu. Sidang selanjutnya nanti tanggal 18 Januari ya, hari Kamis depan. Jadi juga nanti sepekan-sepekan sidangnya. Sepertinya tidak ya, karena memang tidak diminta ya oleh majelis hakim untuk hadir ya, karena memang ini kan pemeriksaan saksi yang dihadirkan hanya saksi, apalagi itu saksi tergugat ya, jadi tidak wajib hadir. Walaupun mungkin mau hadir ya bisa saja, tetapi sepertinya tidak sih. Kalau mbak itu sih lanjut aja prosesnya ya, karena memang ini kan sudah sidang udah yang berapa ya, 9 ya. Nah itu saya nggak tahu ya, yang terakhir sekarang kalau nggak tahu itu bisa ditanyakan aja ke pihak tergugat ya. Nah itu juga nggak disebutkan ya, karena memang kita nggak mendalilkan dalam gugatan terkait nafkah ya, maksudnya nafkah itu kita sama sekali nggak ada menyampaikan itu ya dalam gugatan. Kan sekarang Pak Ibu juga bekerja mungkin untuk HP anak-anak juga. Nah ya udah pastilah ya, jadi Instagramnya lah bisa kelihatan ya, aktivitasnya bagus ya. Berarti dia kembali ke Instagram lagi karena lembur. Ini kayaknya dari kemarin-kemarin juga emang udah aktif Instagramnya ya, maksudnya yang aktif untuk bekerja ya. Bukan karena ada peristiwa ini. Kalau Pak Ibu dari informasi soal kalau Mbak Iris kan nggak tahu ya, nggak tahu apakah ada komunikasi atau tidak. Ya seperti yang kelihatan aja nih bagaimana. Oh kondisinya ya baik-baik aja, masih semangat untuk bekerja gitu. Nggak jemput Mbak Iris mungkin langsung. Nah itu bisa ditanyakan langsung tuh sama Mbak Iris langsung ya soal itu ya, karena saya nggak tahu ini kan terkait dengan apa yang ingin Mbak Iris lakukan ya, itu kan terserah dia lah ya. Oke teman-teman, yuk bangun yuk.